1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Komandan Korem 081 di Rut Sahajaya Madiun pun memiliki cara unik untuk memperingatinya. Dan rem mengetes para abang becak di seputaran kota Madiun. Usai mengikuti upacara hari lahir Pancasila, Komandan Korem 081 di Rut Sahajaya Kolonel Infantri Deni Rejeki menyapa abang becak di seputaran kota Madiun. Tidak hanya sekedar menyapa, dan rem juga menyempatkan untuk berbincang serta memberikan tes khusus bagi abang becak ini. Mereka dites untuk menghafalkan Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan terjaga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan rem turut memberikan bingkisan sembako kepada mereka yang hafal. Hal itu disambut positif para abang becak ini. Biasanya mangkal di Jalan Pahlawan ini. Oh gitu. Tadi dapat apa? Dapat sembako dari Pak Anu Kepala Korem. Disuruh ngapain tadi, Pak? Disuruh baca ini Pancasila. Terus ditanya anu hari apa? Tanggalnya Pancasila. Oke, tanggal berapa? Tanggal 1. Ada yang lancar, namun ada juga yang gugup. Bahkan sampai lupa dengan butir-butir Pancasila. Dan rem 081 di Rut Sahajaya pun membetulkan hafalan butir-butir Pancasila. Hal ini sebagai bentuk penghormatan serta semangat dalam mengamalkan ideologi bangsa. Melihat di situasi kota Madiun dan sekaligus menyapa bapak-bapak yang ada di sekitar ini jalan ini. Kebetulan ini ada Bapak siapa? Cak Sukoco. Bapak Sukoco, di sini ada Bapak Dasi. Di antaranya kami tanyakan terkait dengan hari lahirnya Pancasila. Memang untuk katakan dimaklum karena memang mungkin lupa. Sehingga saya mengingatkan lagi harapannya ke depan dengan lahirnya Pancasila setidaknya selain hafal, bapak-bapak ini juga tentunya bisa mengaplikasikannya. Tidak hanya tukang beca, dan rem juga menyapa petugas parkir di Rumah Sakit DKT Madiun. Kepedulian ini sebagai wujud mengamalkan sila-sila Pancasila. Griswanto, JTV, Madiun. 5.